sone wangi yang titiang. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Kena Batil. Nah, kita panggil pendilokus kita. Halo, Pak. 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 Halo. Oke. Salam inspiratif. Oke. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Ingat di like dan subscribe ya. Subscribe. Karena subscribe itu gratis, bro. Oke, hari ini saya mencoba mempelajari seni yang namanya ventriloquism, yaitu seni bermain boneka dengan suara perut. Ya, artinya ada seni supaya kita ngomong dengan suara perut tanpa harus menggerakkan bibir. Ya. Nah, jujur saya masih pemula sehingga mohon maaf jika ada kesalahan dan sebagainya. Nah, saya mencoba untuk mengkombinasikan seni ini untuk media pembelajaran di kelas atau media video dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak berkreasi, jika kata Ki Hajar Dewantara itu yang menyebut bahwa imadie mangun karse, artinya kita harus mencoba berkreasi ya, mencoba membangun ide-ide supaya ada seni dalam proses pembelajaran. Nah, kebetulan saat ini saya mengambil seni ventriloquis, yaitu saya mengajak teman saya namanya si Kena Badil ya ini. Ya. Ya. Halo Kena. Halo semuanya. Oke. Kena umurnya berapa umurnya? Umur saya 5 tahun. Oh, umurnya Kena 5 tahun katanya. Nah, Kena sudah belajar? Udah sekolah belum? Kalau nyanyi bisa? Enak. Oh, kemarin kan bisa nyanyi. Kok sekarang tidak bisa nyanyi? Nyanyi balonku aja yuk. Ya, nyanyi ya. Oke, kita dengarkan si Kena nyanyi yuk. Ayo Kena, nyanyi. Suara di app ya. Di app ya. Kena juga bisa nyanyi. Ya, nanti kita akan gunakan Kena untuk media pembelajaran di kelas ya. Ya, kita akan mengajar dan mendidik anak-anak kita. Oke? Okay? Nah, itu salah satu seni ya, seni ventriloquis. Bagaimana kita menyatu dengan boneka dan mengajak dia berbicara padahal yang bersuara adalah kita sendiri. Nah, kedepannya kita akan pakai metode ini sehingga teman-teman jika ingin tahu media pembelajaran menggunakan ventriloquis ini dengan media boneka, jangan lupa channel di mampir di channel saya, kemudian di like dan subscribe ya Kena ya. Iya, jangan lupa nih subscribe. Iya. Oke, sebagai penutup ucapkan selamat bye dulu sama pemirsa, kemudian sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Dadah. Oke, sekian, salam inspirasi.